Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya My Chemical Romance yang berjudul Famous Last Word. Jadi lagu ini saya sudah pernah cover untuk chord-nya, jadi kita coba pisah supaya tidak membosankan video. Kali ini kita mengulik lead utamanya. Oke, sebelum itu kita coba ngopi dulu. Mantap ya. Kopi itu mantap. Jadi kopi itu minuman raja pada zaman dulu itu minuman raja. Belanda lah, gak dibolehkan ya kita minum kopi. Oh iya, bagi yang tanya atau di otaknya lagi nanya, apa sih kopinya? Nah, ini kopi Robusta, Siri Kalang. Bukan endorse, saya hanya bantu teman berjualan ini. Mana tahu teman-teman ada yang mau, yang di mana, di Medan, bisa langsung kontak di description, bisa langsung ambil. Kalau yang di luar kota, bisa email saya, tapi nanti coba saya cantumkan nomor yang punya. Kalian bisa berhubungan langsung. Untuk yang di luar negeri, boleh coba email saya, di description ada email saya. Nah, untuk harganya sendiri, harganya ini tanpa ongkir tuh di 25.000 ya. Segini, penuh nih. Penuh nanti, penuh. 25.000 ya. Robusta Siri Kalang. Recommended banget kalau untuk kopi ya. Kalau kalian ngantuk, terus kalian minum ini, saya yakin 100% pasti melek. Pasti melek. Kopi Robusta Siri Kalang ya, asli ya. Kalau untuk luar negeri, nah kalau dolarnya aja ya, dolar Amerika, sekitar $3 ya. $3. Coffee $3. Mana tahu ditonton ya, dari luar negeri ya. $3 Amerika. Oke? Okay? Beda ongkir ya, yang luar kota itu 25.000 beda ongkir ya. Itu ongkir kalian nego sendiri sama yang punya. Jadi saya bantu teman supaya usahanya lancar ya. Oke, kita lanjut ke oke, saya akan coba potong beberapa part supaya kalian lebih paham. Jadi saya tidak mainkan semua biar kalian tidak paham. Saya hanya potong beberapa part yang menurut saya cocok ya. Jadi yang pertama kita main. Nah, di situ aja dulu supaya paham ya. Saya main dari senar 2 dan senar 1 ya berbarengan. Tapi senar 2-nya kalian bending di fret 13 ya. Nah, tapi senar 1-nya juga bunyi ya. Begitu, 3 kali aja. Dari situ di senar satunya fret 13. Oke, di situ ya. Ulang lagi ya. Lanjut ya. Nah, dari situ deh. Nah, di situ ada di senar 1 dulu, fret 13 dulu. Di slide ini di hammer ya. Naik ke senar 2 di fret yang sama ya. Dua kali tapi dia. Yang senar satunya sekali aja.
Senar tiga. Senar duanya di bending. Fret. Nah. Udah, sampai di situ dulu ya. Oke. Senar duanya tadi. Lanjut ya. Ini ada di senar 2 fret 8 dan senar 3 fret 8 berbarengan aja di slide hammer on-nya. Nah, saya ulang ya. Begitu. Oke. Saya rasa udah paham ya di situ ya. Ulang-ulang. Nah, di sini. Habis dari sini ya. Lanjut ke senar 3, fret 12 dulu. Itu ya. Lanjut turun lagi ke senar 3 fret 10. Nah, di situ dulu ya. Ini di RAL ya, cuman kita nggak usah ngeral dulu supaya ini nanti kalian bisa tambahkan aja RAL-nya, tapi dia di sini fret 3 dulu di fret senar 3 fret 10. Di situ dulu ya. Udah ya. Ulang ya, pelan ya. Oke, di situ. Senar 4, senar 3. Nah, kita ulang ya dari pertama ya supaya nggak lupa ya. Itu ya. Sampai di situ dulu. Senar 4 ini ya, fret 10 dan 12. Langsung ke senar 4 fret 5. Oke. Oke, kita lanjut ya. Dari
senar 6 di open. Senar 5, fret 1. Senar 4 nya dari fret 2 ya. Senar 2. Balik lagi deh ke situ ya. Nah, di sininya saya ulang lagi ya. Di open dulu. Baru di 1, di 3, di 5. Di fret 5, fret senar 5 fret 1. Nah, senar 4 fret 2. Senar 3 fret 2. Senar 1, senar 2 fret 3. Senar satunya di fret 15, senar duanya di fret 18. Yang terakhir, senar satunya di fret 17, senar duanya di fret 16. Yang 16 nya di bending ya. Kira-kira kalau kurang jelas bisa putar-putar ulang ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.